Bismillah, selamat sore semuanya. Sahabat, dari tanah dimanapun Anda saat ini berada, semoga hari ini kita diberikan kesehatan. Nah, berusuk berada. Malaysia hadir. Siap. Bercobang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abu Dhabi hadir, Bang. Siap, saudaraku. Terima kasih. Assalamualaikum, Bang Radit. Apa kabar? Semoga Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begini, Hong Kong hadir. Sofian, assalamualaikum, Bang Radit. Waalaikumsalam. Sofia 98, assalamualaikum Radit, waalaikumsalam. Semuanya waalaikumsalam. Gimana teman-teman, suara saya kedenger nggak? Jelas nggak? Karena saat ini saya ada di pinggir jalan, pinggir kota teman-teman ya. Lagi singgah di warung, ngopi. Lagi singgah di warung, lagi ngopi teman-teman. Jelas banget, alhamdulillah. Mau kemana Bang? Begini teman-teman ya. Saat ini Radit Ana sangat sulit ya untuk tembus ke markas besar Dukun Santek Lembu Sekilan. Sangat sulit teman-teman. Karena di setiap saya ke sana selalu dihalangi-halangi beberapa makhluk-makhluk aneh seperti gancet dan sebagainya teman-teman. Semoga dipermudahkan segala urusannya, amin. Egy Setiawan, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Nurul Maimuna, Sleman hadir, siap. Kalau menunggu konten-konten saya dapat hadiah, saya doain panjang umur. Kalau belum pernah belum dapat jodoh, saya doain biar cepat dapat jodoh ya. Ajak Kim Mercon untuk tembus. Kalau untuk Kim Mercon sekarang ngabrusuk budada, beliau lagi sibuk mencari antek-anteknya Mangagu, preman terhebat juga. Pekalongan hadir. Wow, Pekalongan Kota Batik ya. Aceh hadir, Bang. Gimana kabar Ustadz Farhan? Ustadz Farhan, beliau sehat, saudaraku. Beliau sehat, namun saat ini beliau lagi pusing juga karena melihat adiknya atau anaknya Ryan dan Dimas lagi menjadi pengkhianat, teman-teman. Jadi kita doakan ya, semoga Ryan dan Dimas segera pulih, segera sadar. Seperti itu. Aja GNS, GNS juga beliau lagi hajar Dukun Santek teman-teman. Saya ada kontak dengan guru-guru yang lain seperti KBK, Kimercon, terus Master Mata Hantu, terus Kalung Jalu, Pandawa Haka, siapa lagi, Mama Skario, terus siapa lagi, Kan Ujan, Gus Yuda, semuanya beliau ada misi tertentu. Jadi bingung juga kita mau ketemu sama siapa. Sedangkan Gus Idris dia juga lagi bingung, dalam arti karena yang dia lawan ini adalah santrinya teman-teman. Seperti itu. KPL di Penalewu ya. Titika Rianti, assalamualaikum Bang Radit. Udah kangen nih sama kabarnya Ryan. Iya, kangen. Semua kita kangen sama Mas Ryan ya. Jujur ya, ketika saya bersama kameramen
untuk menghadapi dukung saat itu di Pusikila. Selalu saya mendapatkan masalah, teman-teman. Selalu banyak rintangan yang saya hadapi. Orang pacaran lah, orang wik-wik lah, dan sebagainya. Banyak sekali, teman-teman. Pusing kepala. Astagfirullah. Iya, tadi malam tuh saya berangkat, malah orang PSK lagi wik-wik gancek, teman-teman. Siapa yang gak bingung? Astagfirullah. Makanya ini, teman-teman, sampai 3 liter kopi habis. Wik-wik. Iya, wik-wik. Astagfirullah. Ada tamu. Kita di pinggir jalan ini, teman-teman, ya. Lagi makan. Tadi saya habis lagi makan, teman-teman. Soalnya lapar. Makanya saya lagi makan. Aduh. Makan pun juga tak enak, teman-teman. Serat tengok. Iya, Bang. Jaga kesehatan, Bang. Siap. Dede Hafiz diajak enggak, Bang? Waduh. Kalau Dede Hafiz saya ajak, nanti dia hajar di kuntilanaknya. Bang Joker aja dibilangi hantu. Kalau lihat Bang Joker anak saya, teman-teman. Kira hantu, Bang Joker. Kenapa pakai make up? Mantap, Bang. Kopi 3 liter, jangan lupa aja. Siap, siap, siap. Evelyn, siap. Kalau boleh tahu nih, dari mana aja nih yang komen nih? Biar kita kenal, barangkali saya bisa ke sana jalan-jalan di daerahnya masing-masing. Nampak jelek. Siap. Kriteria penilaian. Iya. Soalnya kalau saya ajak anak saya, orang ajak dibilangnya hantu. Contohnya Bang Joker dibilangnya hantu sama anak saya. Pusing kan? Aduh. Kalau hantu dibilangnya manusia. Saya kenal Bang dari Majalengka. Majalengka. Jawa mana yang Majalengka, ya? Saya asli mana, Bang? Saya asli Sulawesi, Sulawesi Selatan. Tetapi sekarang ada di Malang. Pinjam pocong Kimercon satu, Bang. Kayaknya seperti itu, ya. Kita harus pinjam pocongnya Kimercon, ya. Yang dulu pocongnya pernah menyerang padepokan Sunda Sejagat. Salam kenal, Bang. Pemalang, Pemalang, Jawa Tengah, ya. Salam dari Malaysia. Salam juga saudaraku Cirebon, Karawang, Mi Efrindi. Nginap di mana? Nginap di hotel. Kalau nginap di pondok nggak enak, teman-teman. Ajak Botakares, Bang. Siap. Salam kenal, Bang, dari Tanggerang. Hahaha. Lombok NTB, Nusa Tenggara Barat. Hadir, Bang. Siap. Lombok, I love you, Lombok. Mbak, 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 kopinya kurang manis, es gula, ya. Kopinya kurang manis. Oh ya, siap, makasih. Ya, makasih, ya. Ingat Toyo, Toyo Kimercon. Oh iya, siap. Toyol, Toyol itu apa, teman-teman, ya? Kalau boleh tahu. Kabare Mbah Kanibal. Mbah Kanibal kabur, teman-teman, kabur. Nggak entah kemana dia sembunyi, teman-teman.
Kaveno Justrun, semoga cepat selesai ya bang, masya Allah. Iya, sebenarnya itu cepat selesai teman-teman, cuma Gus Idris agak punya perasaan untuk melawan santrinya teman-teman, karena santrinya yang dia lawan seperti itu, anaknya sendiri dia lawan seperti itu maksudnya. Bang Radit coba ajak Master Limbak sama Adi Kedabra. Nah, kalau Master Limbak, saya belum ada kontak dengan beliau. Tapi kalau Bang Adi Kedabra, beliau lagi apa ya? Kemarin dia lagi apa ya? Dia lagi punya misi, yaitu menguburkan mayat. Bang Radit coba ya. Ajaki Upas Landak, Bang. Upas Landak beliau saya belum kenal, teman-teman. Bang katanya mau ajak Gus Hasin jemput ayam. Nah, seperti ini teman-teman. Tadi malam beliau udah satu komando, kita mau berangkat jemput ke lokasi, ternyata Gus Hasin lagi dicekah oleh anteknya John Garpu. Menggarpu teman-teman antek-anteknya. Senyum bang biar kopinya manis, walaupun saya senyum 10 kali kalau kopinya nggak manis tetap pahit teman-teman. Kalau tahu Bang Radit padepokannya namanya apa bang? Padepokan Gunung Cakrabuana. Alam Goyi Sairo Maharani, assalamualaikum bang, salam kenal dari Indramayu Jawa Barat. Siap ajat Gus Idris, siap. Gwen Smith, welcome to Lombok abang Radit. Iya, bulan depan kita ke Lombok Gunung Sumbi. Adinda Tunggal Dewi, ya Allah semoga guru spiritual selalu dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Aduh, pusing kepala teman-teman. Pusing. Setiap saya menghajar di Gunung Sate Lembus bilang, dihalangi dukung wik-wik teman-teman. Kampret kan, aduh, astagfirullah. Kapan ketemu sama Mas Raya? Insya Allah nanti malam kita akan berangkat. Umi, Abayai, Gus Idris, terus siapa lagi? Ibu Nyai dan Mas Rahmat juga, insya Allah. Terus siapa lagi? Ustadz Farhan, banyak teman-teman nanti malam. Sukmanya si Raya minta janda, ada nenek janda yang kasih bang Raya. Iya, sukmanya Raya minta janda teman-teman. Pusing kepala teman-teman. Minta janda dia, astagfirullah. Janda tiga anaknya lagi teman-teman. Jam berapa itu liftnya bang? Liftnya kayaknya pukul 20 teman-teman. Pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Jangan lupa pinjam pocongnya Kim Mercon. Jangan kang pocongnya teman-teman. Orangnya saya mau pinjam teman-teman. Siap Bang Radit, siap juga saudaraku. Ryan jadi sunak apa enggak Bang? Jadi, udah sunak 2 kali dia teman-teman. Tapi tunggu, ketemu dulu. Kalau udah sadar,
baru kita sunat dua kali dia, biar habis sekalian. Tunggu teman-teman, saya pesan es teh cuka dulu. Mbak, es teh cuka mbak. Semoga nanti malam gak ada korban lagi teman-teman. Jadi gini ya teman-teman ya, Dukun Santek itu guru besarnya adalah seorang manusia kerdil ya. Makanya semua pasukan-pasukannya itu semuanya di bawah umur teman-teman. Contoh Ryan masih umur 16 tahun, Samsan masih umur 14 tahun, siapa lagi? Dan yang lain teman-teman, dia tuh masih umur di bawah umur lah. Kecuali si Dimas 21. Ajak Bajang bang, Bajang lagi sibuk ya teman-teman. Lagi nyari Mbah Tompel ya teman-teman ya. Karena Mbah Tompel juga lagi sakit, lagi di bawah. Tenang teman-teman, kalau ketemu dukunnya kita sunat 10 kali dukunnya. Mbak, mbak, kalau dukunnya disunat 10 kali itu habis ya mbak ya? Habis ya? Habis. Habis? Habis. Oh habis ya. Habis kita teman-teman. Saya itu kalau makan teman-teman harus pelayan cewek-cewek teman-teman. Kalau cowok nggak mau teman-teman. Sorry mbak. Semoga berhasil bang. Siap, komandan 87 laporan terima. Sorry mbak ya, bercanda mbak ya, bercanda ya. Jangan diambil hati mbak. Kopinya enak, tapi ada AC mesinnya. Kayaknya keringat ini. Ini keluar keluar dulu kopinya, bayar dulu kamu. Tanya sama aku mau nggak pocong kimercong? Iya 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 iya. Jam berapa nanti mau cari Ryan? Kita berangkat nanti habis sholat isya. Habis sholat isya kita berangkat, tapi nggak bersama teman-teman, berpencar. Jadi tujuannya satu lokasi, ada yang barat, ada yang timur. Seperti itu. Gus Idris bareng sama Abayai, Umi dan santri yang lain. Kalau saya nanti insya Allah saya bareng sama Ustadz Farhan yang paling ganteng. Jangan diambil hati, ambil jantungnya, mati nanti almarhum. Lebih jolly, assalamualaikum Bang Radi. Posisi ada di mana malam? Jalan Soekarno Hatta. Cukup ambil sukma aja lah. Mbak, permisi mbak. Musiknya kena copyright nanti mbak. Kecilin mbak, maaf ya mbak. Copyright nanti mbak. Maaf ya mbak. Sini masih jauh mbak ya dari Surabaya sini. Jauh. Berapa jam? Banyak jam. Waktunya Gus Idris di mana? Babatan. Pakai saji, tahu pakai saji teman-teman lurus ke sana, ke barat. Jangan lupa like and share biar semangat. Betul teman-teman.
Ustaz Jai gimana kabarnya? Nah ini Ustaz Jai, beliau masih dalam keadaan kurang sehat teman-teman ya. Kemarin beliau alhamdulillah udah pulih, namun lehernya masih apa ya, masih diikat pakai apa ya, pakai bambu. Jadi bambu di sini diikat karena keseleo. Tapi alhamdulillah kan Abah Yai kan bisa dengan hal-hal seperti itu. Jadi insyaallah enggak lama lagi beliau akan pulih dan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya, gara-gara dukun santet lembut sekilang. Ada yang gak dukung perempuan? Ada, dukun cabul. Ada, dukun beranak. Ada, dukun pijit. Ada. Dispas, Pak. Bang, tandanya lip, ini lucu matanya. Oh ya, mau maaf, siap. Terima kasih, ini Evrida official ya. Namanya mantap, ya. Kevano Jutrion, semangat bang, entar saya bantu dari rumah. Siap, terima kasih saudaraku. Kalau perlu bantunya kirim Al-Fatihah aja ya. Adinda, ya Allah lindungilah Bang Radit. Amin. Dengan ucapan yang sama ya, saudaraku ya. Ngantuk teman-teman. Tidur saya cuma 2 jam. Dan Joker lagi berusaha untuk membebaskan batong pel, saudaraku. Bobong Santoso. Kalau Bobong Santoso pernah saya dengar, tapi nggak kenal sama saya. Ya maklum lah, beliau kan YouTuber spektakuler. Kalau saya kan YouTuber kecil-kecilan. Amin. Terima kasih Dede. Dede Hafiz enggak bisa ikut karena hantu dibilangi manusia. Manusia dibilangi hantu. Contoh tadi saya bilang Bang Joker, Bang Joker dibilangi hantu. Dia pakai make up ya. Sorry Bang Joker ya, kalau lihat. Kalau tersinggung jangan marah sama saya. Oh siap, Adam. Iya kembali. Bang Joker kan manusia, tapi dibilangnya hantu. Kan aneh nanti jadinya, teman-teman. Oke teman-teman, karena ini udah maghrib ya, udah mau maghrib di sini. Saya mau siap-siap dulu berangkat ke pondok. Nanti kita akan live di pondok teman-teman. Kalau jaringannya bagus ya, soalnya di sana jaringan jelek, harus pakai wifi. Kalau nggak pakai wifi ya nggak bisa teman-teman ya, seperti itu. Jadi terima kasih banyak sudah nonton, sudah subscribe, sudah like. Saya terima kasih buat teman-temanku semuanya, sahabat Radit Ana. Dan saya minta mohon doakan guru-guru spiritual yang lain agar beliau selalu sehat selalu dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Radit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.